warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan keagamaan secara virtual bersama Bu Ina. Pagi ini ada hal yang berbeda. Pagi ini dalam kegiatan keagamaan, Ibu ditemani oleh peserta didik dari SDN Gedong 05. Anak-anak bisa saksikan, yang pertama ada Talita dari kelas 4A, dan juga ada Kakak Belvania, dari kelas 3D. Mari kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Kak Talita dan juga sartilawah dari Belvania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Kairani Utsman, kelas 4A. Saya ingin membacakan surah Al-Baqarah ayat 21-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'ahraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fatakun naral lati waquduha an-nasu wal hijrah u'iddat lil kafirin. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Inna allaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'amma allazina amanu faya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim. Wa'amma allazina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihaza masala. Yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira. وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. كَيْفَ تَغْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah
yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu suara semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa." Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Saya Belvania dari kelas 3D.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahummarhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Semoga apa yang kita lakukan kegiatan hari ini dapat membawa keberkahan untuk kita dan juga anak-anak semua dan para guru, kemudian para orang tua diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pandemi corona ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.